Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18 dengan topik Merdeka dari Perbudakan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani atau seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Merdeka! 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 Dirgahayu ke-75 bagi bangsa Indonesia kita tercinta. Syukur kepadamu Tuhan Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita hingga saat ini. Kita dapat menikmati buah dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan kita. Kita boleh hidup dan tinggal dengan aman dan bebas dari penjajahan. Indonesia adalah rumah kita bersama. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bangsa dan negara kita ini sebagai rumah tempat tinggal kita bersama, agar kita dapat hidup saling menghargai,
bertoleransi dan memberikan sumbangsih untuk kemajuan negara kita tercinta, Republik Indonesia, agar menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih, demikian jugalah seruan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dari perbudakan dosa yang membelenggu hidup kita. Kitab Ulangan ini mencatat bagaimana Tuhan Allah membuat ketetapan untuk mengatur kehidupan bangsa Israel tentang memerdekakan budak Ibrani. Saudara-saudara, perikop ini memberikan pencerahan bagi kita bagaimana sikap kita sebagai orang yang telah merdeka. Yang pertama, peduli dan berbela rasa. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, kaum miskin merupakan kelas bawah atau rendahan. Orang-orang miskin terkadang harus mengalami banyak kesulitan, sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, mereka terpaksa meminjam uang atau barang apa saja, bahkan menjual harta miliknya. Terkadang, karena terikat dengan hutang piutang, tak ada cara lain untuk melunasi piutangnya kecuali dengan menyerahkan dirinya atau tenaganya kepada yang memberi pinjaman. Bahkan ada juga yang terpaksa menjadi budak selama hidup mereka karena tidak sanggup melunasi hutang-hutang mereka. Dan budak harus selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dengan segala penderitaan yang dihadapi kaum miskin dan lemah, itulah Tuhan Allah memberikan ketetapan dan perintah kepada umatnya tentang memerdekakan perbudakan untuk menolong orang-orang miskin. Pada tahun ke-7, piutang mereka harus dibebaskan setelah bekerja selama 6 tahun. Tahun ke-7 atau Sabat mengingatkan umat Israel tentang kisah penciptaan, di mana pada hari yang ke-7 adalah beristirahat dan menguduskan hari tersebut. Karena itu, pembebasan budak bertujuan untuk menata kehidupan umat menjadi lebih baik. Tuhan berkehendak supaya manusia dibebaskan dari situasi krisis yang membelenggu kehidupan mereka. Dan kasih Allah itu berwujud dalam tindakan pembebasan dalam Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan dunia ini. Oleh karena itu, Allah mengharapkan kita sebagai orang yang sudah dibebaskan dan dimerdekakan Allah, supaya kita memiliki sikap yang peduli dan berbela rasa kepada orang-orang miskin. Sikap peduli dan bela rasa merupakan wujud solidaritas kita bagi mereka yang miskin dan tertindas tentunya. Ikatan solidaritas tersebut tampak dalam istilah saudaramu yang muncul secara berulang-ulang. Ikatan persaudaraan atau kekeluargaan tersebut tampak dalam sikap saling mengasihi, mendukung, dan berbagi. Di ayat 13, ketika budak itu dibebaskan oleh tuannya, haruslah diberikan bekal yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Mungkin dalam dunia kerja kita dapat menyebutkannya dengan istilah pesangon, yang diterima pekerja sebagai hak atas penghargaan masa kerjanya. Bahkan di ayat 14 itu dikatakan mereka harus diberikan bekal dengan kelimpahan dari semua harta yang dimiliki oleh tuannya yang memperkerjakan mereka.
relasi persaudaraan atau kinship inilah yang mendorong kita untuk hidup saling peduli, berbagi, melakukan kebaikan kepada orang miskin, terlebih di masa pandemik COVID-19 ini. Sahat tujikyo saitong dope tapatupa pangurupion. Dia kadongata nahona dampak pandemik COVID-on. Jala di minggu nasalpu tapasahat do bantuan. Marhite sian pamareta. Ima Republik Indonesia marhite Kementerian Sosial. Napasahatan bantuan sembako tuak kadongata sahuria. Na membutuhkan suak songoni nang tuak ke masyarakat. Diduru ni huriata. Lintas agama do hotna tapasahati. Tuaka pangulan na pensiun. Dot inasarpat. Ima songon sada ulaun. Kepudiliata jalaturan sita songon bagian ni bangsa Indonesia. Na meragam ugamo dohot hapor seal. Na padua hon merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam ayat 15 mengingatkan bahwa pengalaman penindasan di Mesir menjadi memori kolektif, pengalaman bersama yang memotivasi mereka untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain. Kita semua sama di hadapan Allah. Kita sama-sama orang yang telah ditebus oleh Allah dari budak dosa. Kita tidak dapat berkata bahwa saya lebih suci dari orang lain. Atau hidup saya lebih benar dari orang lain. Karena itu kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Supaya kita tidak merasa lebih hebat. Atau memiliki status yang lebih tinggi dibanding orang lain. Prinsip itulah yang membuat kita memperlakukan orang lain sama dan tidak membeda-bedakan. Hal itu bisa saja kita alami ketika kita memiliki asisten rumah tangga yang mana yang membantu kita mempekerjakan pekerjaan rumah. Ulu dusongoni ala naung liling sahala pangurupi kareju di keluarga saya hira ibana nama napunasa jawi ala saya dianggap keluarga ido pangurupi nai songon keluarga ido bae didok di ayat 16 do 17 molodung tikina ikon paudahom ibana sian labungmu ikon silopi doleanomu. Jadi pasuah-suani Yahuwah maho di saluhut ulom. Berilah yang terbaik bagi mereka yang telah menolongmu untuk melakukan pekerjaanmu. Terlebih mereka yang miskin, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan Allah. Mari kita melakukan pembebasan, memerdekakan orang yang lemah dan yang tertindas. Kita mulai dari hal yang kecil, dari diri sendiri. Dan inilah akhir khotbah ini, supaya kita merenungkannya siang dan malam, supaya menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.